Oke guys, jadi lanjut nyuci kamar mandi ya. Jadi di sini adalah peralatan dan perlengkapan aku nyuci kamar mandi. Dan ini tidak lupa wetoto. Apa sih ya, cermek. Sandal dan itu semuanya yang kayak gitu ya. Udah aku keluarin semua. Oke guys, jadi pakai sandal dulu ya. Dan tidak lupa masker guys. Dan di sini juga aku udah ganti baju. Soalnya apa? Oke guys, pokoknya ikuti terus video aku. Oke teman-teman, jadi pakai dulu wetotonya ya. Dan di sini kenapa aku ganti baju, dikarenakan nanti saya mau nyuci kamar mandinya itu pakai back clean guys, pakai dapaiswe ya, pakai dapaiswe. Jadi aku tuh harus ganti bajunya yang gak hitam, soalnya takut nanti aku ketetesan back clean ya. Jadi ini bestie, aku nyuci kamar mandinya tuh mau pakai ini ya. Ini tuh simple banget, pokoknya cepet. Jadi nggak ribet, cepet ya guys. Jadi ini tips dari aku nyuci kamar mandi. Tapi kalian kalau nyuci kamar mandi ini biasanya kebanyakan itu kalau ama ya, ya banyak majikan tuh nggak boleh sering-sering kamu nyuci kamar mandi itu pakai ini. Dan alasannya aku nggak tahu apa lah, mungkin karena cocok. Cocok apa bau ya, tapi nanti aku sekalian mau mandi juga. Nah oke besi, jadi kalian jangan lupa cuci kamar mandi itu harus pakai ini masker, soalnya bau banget guys. Terus ini pintunya udah aku tutup. Oke guys, jadi bagaimana cara cuci kamar mandi, ikuti terus video aku ya. Oke guys, jadi aku bakalan taruh baju. Oke, kalau sudah jadi ini itu backlinknya aku tuh langsung aku aplikasikan kayak gini di lantai. Makanya, belum pakai masker lagi guys. Harus salah. Nah, kayak gini guys di lantai dan jangan lupa di pojok-pojok. Kayak gini Betty di sebelah sini ya. Di temboknya juga iya guys, harus bersih pokoknya kalau di luar negeri. Nah, terus di tembok, di pintu juga guys itu. Jadi kalau bisa itu ya guys, temboknya itu jangan dibasahin dulu ya. Jadi tetap kering.
Jadi biarkan temboknya itu kering ya guys. Terus aku pakai ini juga bersih guys. Jadi kita nggak usah gosok-gosok, nggak usah gosok-gosok. Ya, jadi kalau pakai ini itu ya guys, itu rontok serontok rontok kabian ya guys. Guys, jadi kalau kalian pegak, ini tuh mampu banget guys. Kalau kalian pegak bisa buka pintu ya. Tapi kalau ada majikan jangan buka, nanti kalian ketahuan pakai dapas. DJ. Bilasnya itu ya, bilasnya pakai air panas biar cepet kering.
Buat kalian yang belum subscribe channel ini, silakan kalian klik tombol subscribe ya guys. Ayo kita sama-sama bangun channel ini agar bermanfaat bagi banyak orang.